Video ini memberikan cara bagaimana menambah titel animasi pada Adobe Premiere. Pertama, kita import videonya. Kemudian klik kanan, lalu pilih New Scene from Clip. Maka video tersebut akan masuk ke panel timeline. Kemudian kita akan memasukkan titel animasinya. Klik grafik, pilih install motion graphic template. Lalu pilih debugging animate title. Di sini ada banyak sekali debugging yang kita bisa gunakan. Silakan download di tautan di deskripsi. Salah satu contoh, saya gunakan debugging animate title 1. Selanjutnya kita cari debugging yang baru saja kita install. Ini ya, minimal title 1. Di sini kita hanya mendrag saja ke track video. Ini terlihat terlalu besar, kita bisa sesuaikan ukurannya. Kita atur skalanya agar terlihat lebih rapi. Backgroundnya masih berwarna abu-abu, kita akan menghilangkannya. Klik efek, pilih video efek, pilih saying, klik putra key, lalu kita drag. Di bagian key color kita klik, kemudian kita klik di backgroundnya, maka background abu-abunya akan menghilang. Yang ini kita sesuaikan juga skalanya. Klik putra key, lalu kita drag. Klik key color, lalu klik di backgroundnya. Kemudian kita akan melakukan cara yang sama. Selanjutnya kita import audionya. Kita drag audionya. Thank you.
Sekarang kita rubah detail sesuai dengan yang kita inginkan. Kita lihat hasilnya. Kemudian kita akan merubah warnanya. Oke, sudah selesai. Sudah terlihat perubahannya. Demikian video dari kami, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.